Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Asal, Asli atau Palsu. Di tangan saya sudah terdapat amplop di mana di dalam amplop ini bertuliskan nama pemenang berdasarkan hasil pilihan judges. Namun sebelum kita membuka amplopnya, terlebih dahulu kita akan sama-sama mengetahui siapakah peserta terfavorit berdasarkan hasil voting oleh voters. Dan peserta terfavorit untuk Asal episode kali ini jatuh kepada... Mama kamu pasti senang sekali ya, Ridik. Halo, Mama. Mama, Ridik jadi peserta terfavorit. Mama, lalu ya? Jadi peserta favorit. Dapat berapa? Dapat 2,5 juta, Mama. Buat Mama ya? Baik, kalau begitu. Selamat sekali lagi untuk Ridik. Dan tepuk tangan pemirsa untuk Mbak TJ, Edric, dan juga Mas Indra beserta Mas Tora Sudiro. Pemirsa, sekarang... Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang menjadi pemenang untuk Asal episode kali ini. Berdasarkan pilihan judges oleh Vega, Mas Tora, dan TJ. Yang menjadi pemenangnya. Adalah. Yang sana, yang benar, yang sana. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih pendukung acara, Mas Tora, Ko Edric, Mas Indra, terima kasih. Larry, terima kasih. Mbak TJ dan juga Vega juga terima kasih banyak. Penonton, terima kasih ya. Oke, buat pemirsa di rumah, kalau mau ikutan acara ini, gratis, tidak dipungut biaya, alamatnya ada di bawah sini. Saya tunggu kedatangan Anda. Mohon maaf kalau sampai saya ada salah kata. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kita akan selalu hadir. Dan jangan lupa follow Twitter kita kalau misalnya mau tahu update Twitter kita ya. Baik, kalau begitu saya Gilang Dirga. Mohon pamit, sampai ketemu lagi di acara Kece Badai. Asli atau... Aku punya teman sepermainan. Kemana arah dia selalu ada aku. Dia amat manis dan juga baik hati. Kalau pertemanan kita sebenarnya dari 2010. 2010? Ya. 5 tahun. 5 tahun? Ih, sama banget kayak kita ya. Gaul banget ya. Parah-parah banget, gila. Gue tuh kayak, ya ampun, kayak kita tuh kayak 5 tahun, 5, 1, 3, 4. Jadi mending kita undang aja langsung. Silakan masuk, Bastian! Dari sebelah kiri, kayak Po Ati.